warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Aitinglisius, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kami. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Padahal dirinya selama ini peras keringat untuk kehidupan keluarga. Ayu Ting Ting justru ketakutan sampai mikir keras saat ingin belanja online. Sosok ini ternyata jadi dalang keraguan sang biduan. Sosok Ayu Ting Ting memang selalu menyedot perhatian. Sebagaimana diketahui, sejak namanya melejit berkat lagu Alamat Palsu, karir Ayu Ting Ting pun selalu melaju mulus tanpa hambatan. Bahkan sekarang, wanita asli Depok itu tak hanya berdiam diri di dunia dangdut. Namun, untuk Ayu Ting Ting juga diketahui telah melebarkan sayapnya ke dunia presenter dan lawak. Sehingga tak heran bila sekarang Ayu Ting Ting mempunyai pundi-pundi uang yang banyak. Bukan bekerja untuk dirinya sendiri, namun semua hasil keringat yang dihasilkan Ayu Ting Ting sejatinya ditujukan untuk keluarganya. Selain sebagai penyanyi dangdut papan atas, Ayu Ting Ting juga dikenal sebagai sosok penyayang keluarga. Namun meski digadang-gadang jadi tulang punggung keluarga, siapa yang menyangka kalau ibu satu anak itu tak bisa bebas membeli barang sesuka hatinya. Secara belak-belakan, Ayu Ting Ting mengakui bahwa dirinya tak berani melakukan belanja online. Bukan cuma tak berani, wanita kelahiran 29 tahun lalu itu juga berpikir keras ketika akan berbelanja. Pasalnya, Ayu Ting Ting ternyata takut tak mendapat izin dari ibunya, Umi Kansu. Kendati demikian, pada akhirnya Ayu Ting Ting memilih untuk mengumumkan niatnya untuk berbelanja. Hal itu dikarenakan Ibunda Bilqis Kumairah Razak itu lebih memilih untuk menabung uangnya karena dia sekarang sedang membangun rumah. Ternyata alasannya Ayu Ting Ting mengurungkan untuk membeli berbelanja online